Jadi buat teman-teman yang lagi nyari masteran yang cukup langka ya, ini termasuk di pramuka burung langka mas. Jadi dia di atasnya seperti ini. Di pramuka agak jarang mas. Ini harganya berapa sih? Jadi buat teman-teman yang lagi nyari SR rencanakan, ini ada serindit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada hari ini Dosawan kembali lagi ke pasar burung pramuka dan kita lokasinya bersebelahan dengan pelang pintu parkir mobil, motor maupun pejalan kaki. Sebelum mulai, admin selalu mendoakan buat teman-teman semuanya mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, diberikan rezekinya, dilancarkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, mungkin pasar burung pramuka ini ada di Matraman, ikutnya Jakarta Timur. Hari ini kita mau coba ngeris harga burung di mana. Kios ini ada di lantai dasar. Kita terakhir ke kios ini udah cukup lumayan banget, lama banget teman-teman ya, sekitar 62 hari lalu, berarti 2 bulan lebih. Ini perempuan biasa, kita langsung masuk nanti ketemu sama ownernya langsung. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam mas. Ini masih di awal 2024 ya? Iya. Kemarin nggak pelah nongol kemana aja mas? Nah, kemarin ada musibah mas. Musibah apa mas? Ibu meninggal mau tahun baru itu, jadi pulang semua. Oh pada pulang semuanya? Iya, terus yang jagain kan orang pojokan. Oh, ini baru datang lagi ya? Ya baru datang mas, baru 3 hari mas. Oh, jadi ada burung apa aja mas hari ini? Ini yang oleh-oleh dari kampung mas ya. Dari kampung? Ada apa namanya? Konin, kebanyakan konin, ada coklat sama sorghum mas ya. Oke. Tapi burung lain masih ada ya? Masih. Bisa melayani kirim-kirim mas? Bisa mas. Sampai kemana aja itu mas kalau kirim-kirim? Kayak biasa mas ya, seluruh pulau Jawa juga bisa, yang penting yang terjangkau ya mas ya. Oke. Terus kalau ada mutu pertama gimana itu mas? Bisa, bisa mas. Yang penting sama-sama cocok kali ya? Sama-sama cocok. Siap, langsung kita pantau aja mas harganya. Siap. Pertama dari burung kolibri wulung mas. Iya, ini mas. Yang dari Jawa atau Sumatera? Yang Jawa mas ya. Yang harganya berapa sih? Harganya kalau yang ini 2,5 mas. Ini rawatan orang, kemarin tuker tambah ini mas ya. Oh rawatan. Hasil orang. Tuker tambah. Oke, jadi mas pakai ring. Burung katanya rawatan dari trotol mas. Oh burung. Kalau burung bunyi pasti bunyi. Burung-burung udah mapan ya. Ini tentunya dapur total ya. Dapur total mas. Nah ini yang diambil untuk yang apa lagi nih? Ini yang stok bahan mas ya. Oh. Ini yang sejauhnya belum pernah dirawat gitu ya. Paling udah makan pur ya tuh. Oh, iya. Pur total. Oke, ini harganya berapa sih? Ya ini 2,3 mas. Stok ada 2 yang bahan kayak gini ya. Tapi ini yang dari Jawa juga. Yang Jawa. Oke, posturnya gede banget mas ya. Warnanya juga mengkilap ya. Benar. Berlanjut mas ke stok burung apa namanya? Mantena gunung, gunung ya. Tapi jantan mas ya? Yang jantan yang oranye ya itu mas. Ini harganya berapa sih? Itu harganya 150 mas. 150. Dia burung udah mulai makan pur atau belum? Campur mas ya, masih campur. Masih campur mas. Tapi yang betinanya ada? Yang betina ada, yang trotol juga ada, trotol jantan. Oh ini yang trotol jantannya mas ya? Iya. Ini buat masteran oke, buat aviary juga. Betul. Masuk banget ya? Iya mas. Karena berwarna banget mas. Warnanya ya? Cakep. Harga sama? Harga sama kalau jantan mas ya. Oh, ini untuk yang betina mas ya? Betina mas. Harganya betina berapa nih? 110 mas. Oh jadi ini pas banget nih kalau mau buat iya, sepasang aviary ya? Yang pasangan ada ya. Terus ekornya juga mulus-mulus. Mulus. Cuma memang burung ini dia walaupun misalkan nanti seandainya dirawat udah pur total tetap harus ada serangga mas ya. Ini sebelah mantra lagi mas. Yang kecil itu apa ya? Yang kecil. Cuman jantan ya. Iya. Ini yang kecil jantan berapa nih? Harga 45 mas. Tapi mulus banget ya. Mulus. Iya. Stok ada berapa ekor? Satu doang itu. Oh jadi mau yang besar ada, yang kecil pun ada. Iya. Oke mas, sekarang kita ke stok burung masteran yang memang sejauh ini banyak yang nyari mas ya. Iya mas. Ini apa namanya? Beringgi. Apa beringgi apa tunggir mas? Tunggir. Oke, ini ekornya mulus banget mas ya. Mulus banget, burung sehat. Tuh kan. Jantan lagi itu. Cuman kena lampu dia kayaknya mau nabrak lampu ya. Ini jantan? Jantan. Oke, ini harganya mas berapa ini? Harganya 185 mas. 185? Udah bunyi mas ya, stok lupa lama-lama kemarin kan emang tak tiga libur. Oke. Jadi emang burung udah lama gitu ya. Oh, ini betina. Oh ini betinanya. Betinanya ya. Tapi harga mau sama atau beda? Harga sama mas, suaranya sama mas. Oh jadi ini burung kadang gini di kios nih dia nggak pernah bunyi misalkan ya. Kalau misalkan dibeli di rumah sendiri biasanya kalau dipok juga nggak bunyi, taruh kandang malah gacor bisa. Ini jadi buat teman-teman yang lagi nyari masteran yang cukup langka ya, ini salah satunya mas ya. Iya. Udah makan pur ya? Kalau yang ini yang pur ya mas ya. Kalau yang belum ya. Oh yang ini udah pur. Yang ini belum. Oke, cuman mulus-mulus banget ya. Ini ada burung apa mas sih? Udah lama saya nggak nemu ini. Itu juga buat masteran cakep sejaluran itu mas. Ini apa namanya? Jalak lawu atau anis gading mas ya? Anis gading. Nah. Ini jadi di pramuka agak jarang mas ya? Iya. Dalam artian nggak setiap kios ada ya? Benar mas. Harganya berapa nih anis gading? Harganya 130 mas ya. Burung bunyi,
Udah makan pur SKM total. Oh, pur SKM. Oke, jadi udah aman lah ya. Nah. Ini ke sebelah Mas ada burung seri warna coklat ya. Iya, Mas. Ini harganya berapa sih? Harganya itu tak kasih harga 100.000 Mas. Jantan semua malah Mas. Oh, betinanya enggak ada. Itu apa namanya itemnya ngalung Mas ya? Iya. Oke. Ini tadi udah makan pur? Belum campur Mas ya. Oh, tetap. Ada dua jantan dua-duanya. Ini... Tapi kalau ada yang mau punya pasangan bisa disusahin betinanya ya. Oke. Ini jadi apa namanya dia? Burung ini dia walaupun nantinya sama nih, udah pur total tetap harus ada serangga Mas. Heeh, iya. Harus diutamain serangga ya. Betul. Ya. Oh. Mantap nih jambul Mas ya. Ini sebelahnya ada kepudang hutan Mas. Berang hutan betina Mas. Trotol betina ya? Iya. Harganya berapa nih? Harganya tak kasih harga 175 aja Mas. Selain pisang udah mulai makan pur? Pur total SKM Mas ya. Buah, kalau buah payak ya. Biasanya tak kasih payak, ini cuma nggak tak kasih, belum tuh. Ini jantannya nggak ada atau gimana? Jantannya laku kemarin Mas. Tak suruhnya apa pasangan nggak mau ngambil jantannya, ya udah yang penting laku lah. Siap. Buat perputaran Mas ya? Iya. Oh ini apa namanya? Cucak kelabu, cucak kelabu Mas. Kutilang kelabu ya? Iya. Harganya berapa sih? Harganya tak kasih harga 185 ya, kok 185 aja nggak ada 100-nya. Ya. Hmm. Ini kalau udah gacor, wah suaranya mewah Mas. Kapas benar. Ya. Aku stok ada 3 ya Mas, ngepur semua, udah ngepur semua ya. Ini udah aman banget ya. Ini burung-burung kelihatan sepele tapi kalau udah gacor wah mewah itu. Harganya juga lumayan ya. Lumayan Mas. Ini sebenarnya ada ciung apa nih batu ya? Ciung batu Mas. Berapa Mas ciung batu? Ciung batu harga 120 Mas. Ini ternyata burung ini juga suara alunan suaranya dia sebetulnya kayak kacer apa ya? Kayak labut ya, kacer teracat itu Mas. Ini ya? Iya. Buat masteran ya? Ya buat masteran sih itu emang. Udah makan pur? Pur total Mas. Ini bawahnya apa lagi Mas? Itu ciung batu tapi yang Sumatera ya. Tapi mahalan ini Mas, bagusan ini Mas. Oh jadi kalau Sumatera dia warna birunya cuma di atas? Di kepala doang ya? Kepala itu apa sayap itu? Tangkap lagi Mas. Saya agak penasaran ciung batu Sumatera ya. Saya maksudnya agak jarang juga di pasaran ya? Jarang ya Mas? Nah, kalau Sumatera kayak gini Mas ya. Oh Sumatera kayak bukan gini. Ciung wanara ya, ini ciung batu cuma yang Sumatera. Sumatera. Nah. Oh, jadi dia di atasnya seperti ini ya? Iya, kalau jantan kayak gini ya. Kayak ciung Banyuwangi. Iya. Ini harganya berapa sih? Ini kalau yang ini 180 Mas, yang Sumatera. Tapi dia ya. Suaranya lebih enak atau? Suaranya lebih bagus kan yang ini Mas. Oh. Karyasnya enakan yang ini Mas. Oke, ini mulus banget Mas. Mulus. Ya? Udah makan pur? Pur total SKM Mas. SKM. Hmm. Jadi udah aman banget lah ya. Aman. Burung gemuk full. Iya. Ini hampir enggak bertulang ya. Emang cuma satu ekor? Satu ekor Mas. Kalau yang Sumatera agak susah Mas. Kalau yang Jawa Barat ini kayak gini yo. Banyak sering. Ya? Iya, sering ada. Kalau yang ini yang susah. Nah, ini Mas nih. Apa kutilang sutra? Kutilang berapa ya, sutra? Sutra. Harganya? Harganya tak kasih harga 60 ngepur semua mereka makanannya pur, enggak usah buah. Tapi kalau pengen bagus kasih buah dikit ya apa-apa. Ya, ini juga sama nih. Kalau udah gacor suaranya enak juga iya. Mas. Ya? Wah, ini nih burung musiman Mas ya. Iya. Ini ledekan laut. Ledekan laut. Ini udah dewasa ya. Ini harganya berapa sih? Kita kasih harga 225 Mas. Tapi udah anteng banget burung Mas ya? Kalau itu rata-rata baru datang aja anteng Mas. Emang gitu. Karakternya ya, berapa? Udah makan pur? Kalau yang ini belum Mas ya? Oh belum. Oh, ini belum campur tapi gampang loh Mas, makan purnya gampang. Oh cepet gitu Mas. Kalau ada yang makan pur trotolan aku juga. Ada ya? Yang ini trotol? Ya itu trotol. Tapi harga sama? Harga sama Mas. Okay. Yang beda yang gacor Mas, yang gacor stok ada 2 ekor aku. Yang gacor yang ini Mas? Iya ada 2. Maksudnya yang gacor harga berapa nih? Kita kasih harga 28 Mas. Tapi bergaransi gacor Mas? Garansi gacor, garansi makan pur ya yang ini ya, yang 2 sama yang itu. Oh ya. Sama yang ini. Harga sama ya? Harga sama ya. Sekarang kita ke burung rambatan paruh merah Mas atau RPM ya. Oh ini jantan Mas ya? Jantan. Harganya berapa nih? Harganya 175 Mas. Udah makan pur? Belum campur ya Mas. Tetap harus ada serangga ya? Heeh. Stok ada berapa ekor? Ada 2 ekor Mas. Tapi betinanya ada? Betinanya kosong Mas. Oh. Doraemonnya aja? Doraemon kosong juga. Sekarang lagi jarang Doraemon Mas ya? Enggak, maksudnya kemarin kan emang aku habis libur, belum belanja Mas. Oh, karena baru datang ya. Berlanjut Mas, ke stok burung cicak jenggot. Oh, Medan ya? Iya, Medan Mas. Ini dijual berapa sih? Kalau itu tak kasih harga 225 Mas, bahan Mas ya. Burung juga, tapi walaupun bahan agak lumayan anteng juga Mas. Udah anteng Mas, udah bunyi ini termasuk ini. Yang ini apa ini? Iya. Tapi harganya sama? Harganya sama Mas ya. Oke, udah gak gerabak-gerubuk ya? Udah gak gerabak-gerubuk, bonus bunyi Mas. Tapi aku yang gacoran ada Mas ya. Maksudnya yang ini Mas yang gacoran? Iya. Oh iya, burung kelihatan gak mapan ya? Enggak, ini materinya cakep Mas. Ngekeknya yang apa namanya? Kayak materi kunti gitu loh Mas. Oh, jaminan. Jaminan Mas kalau yang ini Mas. Jaminan 100% Mas. Harganya berapa sih? Harganya 3,5 murah sih Mas. Oh, karena udah ada materi. Iya betul ya. Makanya harganya pun beda Mas ya.
Dia itu burung jadi burung rawatan mas. Kemarin tuker tambah macak hijau. Oke. Okay. Bekas masterannya itu. Sekarang kita ke bagian dalam lagi mas. Nih tortor mas. Takur tortor maksudnya. Iya. Atau cucak kembang. Ada yang bilang cucak kembang. Cuman nama di Google takur tortor mas ya. Iya. Ini harganya berapa mas? Harganya 75 mas. 75. Ya, ini pemakan buah ya? Pemakan buah mas. Terus dia buat aviari juga nggak galak mas? Aviari cakep, ya? Buat gantungan teras juga cakep, suara kenceng itu. Ini sebenarnya sama? Sama, ada 4 ekor. Harga sama semuanya? Sama ya. Pemakan buah jadi ya mudah lah perawatannya mas ya? Sekarang kita ke stok burung kerak basi alis hitam mas. Ini harganya berapa nih? Itu tak kasih harga 100.000 mas, tapi ntar kalau ini cuma apa namanya waktu belanja masih agak mahal mas ya. Oh ini waktu belanja baru datang. Iya. Jadi masih mahal ya. Masih mahal ini mas waktu belanjanya, tapi ntar kalau apa namanya turun tak turunin lagi mas. Oke. Udah pada makan pur ya? Pur total semua mas itu mas. Berlanjut mas ke stok burung Anis Siberia. Anis Siberia teratol mas ya, teratolan ya mas. Jantan tapi ya. Harganya berapa nih? Harganya 75 mas. Udah makan pur? Belum mas, baru datang. Oh baru datang. Baru datang bawa kamar. Bahan banget lah ya. Iya. Oh ini ada kolej ini ya mas? Iya mas. Burung jadian masih bahan? Itu damer gacoran mas ya. Damer. Itu baru tadi yang nganterin itu kan kawan. Stok aku ada berapa? Kalau yang damer gacoran aku ada 4. Oh ini karena baru datang jadi belum ditaruh di pisahan kandang. Belum ya. Ini harganya gacoran berapa mas? Harganya tak kasih harga 200 nih. Oh 200.000. 200.000. Tapi emang bergaransi emang udah gacor. Bergaransi mas, termasuk yang satu trotol itu sebelahnya itu ya. Yang ini. Nah yang itu. Maksudnya emang tadinya burung udah rawatan. Burung rawatan lama mas itu ngambil dari kawan itu. Oh. Jadi ini karena baru datang jadi nanti mungkin kalau udah ada yang. Nah kalau udah taruh kandang gacor mas itu mas itu ada 4 ekor. Siap. Kalau yang darah coklat juga aku stok banyak ya, darah coklat, darah hitam. Ada. Ini yang udah. Cocoknya mas ya? Iya cocok mas. Tuh bunyi ya, terus emang burung udah gacor ya? Kalau yang cocok ya. Cuman ini karena emang belum ditaruh di kandang dipisah jadi kayak burung bahan mas ya. Ini tuh harganya berapa sudah cocok nih? 400 mas. 400.000. Yang kayak gitu aku masih ada 5 ekor ya. Oh, ada 5 ekor. Ini kemarin bawa 9 ekor dari kampung tapi udah alhamdulillah udah keluar 4. Oh udah pada laku. Jadi emang real gacor semua yang udah cocok mas. Terus emang burung ini peminatnya banyak mas ya? Jadi itu padahal masih mabung gitu, ekor-ekor masih mabung mas itu mas. Jadi itu. Kadang-kadang burung ini dia buat menghemat masteran mas ya. Benar. Karena dia bisa ngisi kapas tembak, iya, sirin, kenari, ya kan. Tambatan juga masuk gitu ya. Iya betul. Jadi cukup satu burung tapi udah mencakup banyak masteran gitu ya. Makanya banyak dicari mas ya. Betul mas. Ke sebelah mas ada sogok ontong. Betul. Ini burung rawatan masih bahan apa gimana nih? Itu burung gacoran mas. Itu nganterin barengan ninja tadi mas. Oh barusan ya. Ini dicampur mas tapi ya. Kenapa mas? Nggak berantem dicampur ya? Nggak berantem kalau di kayak gitu tapi kalau ditaruh kandang apa tempat terang tetap berantem. Oh, harganya ini gacoran berapa nih? Kita kasih harga murah itu mas. Soalnya masih trotol ya. Jadi? Jual, apa belanjanya juga agak murah. Kita kasih harga 12 yang itu mas. Tapi gini mas. Ini kan emang belum dipisah belum pas lagi nggak bunyi ya. Tapi udah bergaransi emang udah gacor. Bergaransi kalau yang itu ya. Kalau yang ini bahan mas ya. Oh ini bahan. Nah. Oh yang gacoran yang tadi. Ya itu dua. Oh yang dua ini pokoknya bergaransi gacor ya. Terus tadi ini yang masih bahan tapi jantan mas ya? Total iya. Harganya ini berapa nih? 40 mas. 40.000. Ini kalau udah jadi juga suaranya ternyata mewah juga mas. Iya. Ini harga jualnya juga kalau udah gacor-gacor wah lumayan fantastis mas ya. Iya aku soalnya kalau yang gacoran yang udah ngeblok itu belanjanya aku aja super rata-rata 2,5 mas. Ini udah banyak kejadian ada yang jual sampai harga di atas 1 juta, 1 juta 500, banyak tapi tergantung materinya atau yang 3 juta juga ya tergantung materinya ya. Iya betul. Berikut mas ini ada burung trogon ya. Trogon atau luntur harimau mas. Luntur harimau ini berarti yang dari Jawa ya. Yang Jawa ya mas. Ini termasuk di pramuka burung langka mas ya. Harganya berapa nih? Itu harganya berapa rata-rata mas? Aku baru dapet ini mas. Kita kasih harga 180 mas. Oh 180. Dia makannya apa? Serangga atau buah? Serangga mas ya. Oh serangga. Tapi ini udah mulai makan pur atau belum? Belum. Oh masih bahan lah ya. Tapi ekor mulus banget mas ya? Mulus, ekor mulus, sayap mulus. Fisik mulus. Emang hanya satu ekor? Satu ekor doang mas. Oke mas, sekarang berlanjut ke stok burung anakan SRDC ya. Iya mas. Ini
baru mulai musim atau gimana mas? Baru mulai musim mas, ini aku udah datang dua kali ya mas ya. Udah datang dua kali? Udah dua kali sebelum kemarin, sebelum waktu belum pulang. Pulang sama ini? Sama ini. Ini harganya berapa mas ya? Harganya tak kasih harga, bisik-bisik aja 225 mas. 225 mas. Oh biasanya 2,5? Biasanya kan 2,5 rata-rata ya, tak kasih harga 225. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari SR rencanakan mumpung stok hari ini, ada berapa mas nih? Ada 10 ekor. Oh 10 ekor, jadi lagi banyak pilihan ya. Ini yang real jantan ya? Yang real jantan ini? Ini yang sortiran ya. Yang ini udah real jantan. Real jantan. Kalau yang ini masih ini gambling mas. Oke, belum kelihatan gitu ya. Jadi harga semuanya sama ya? Iya, harganya sama mas ya. Real Bali mas ya ini ya, ini. Bukan Banten ya. Oke. Bukan yang Jawa ya. Masih disuap ya. Ini sebenarnya cimplek gunung anakan mas. Iya benar. Ini harganya berapa nih cimplek? Harganya 90 mas, lelawan ya. Ini emang cuma satu ekor mas? Dua ekor sih mas, cuma laku satu mas. Ini di atas ada burung apa cabean mas ya? Iya. Yang dari Jawa ya? Yang dari Jawa mas. Harganya berapa nih? Harganya 2,5 mas. Itu jadi mas ya? Oh burung jadi. Iya. Itu kalau taruh kandang lambat gacor itu mas. Waktu di kampung itu bawa dari kampung kemarin kan. Oh jadi. Di rumah tak kasih harga apa? Tidak kasih. Kadang lambat, tapi di sini taruh kadang kecil agak kaget. Ini ada serindit mas ya? Iya mas. Yang dari? Itu Sumatera cuma yang hijauan mas ya. Harganya berapa mas? Harga 100.000 mas, udah makan full millet ya. Ini yang berdasi nggak ada? Yang berdasi habis. Habis. Ini emang tinggal 2 ekor ya? Iya. Berlanjut mas ke stok burung pijantung pisang ya? Iya mas. Ini harganya berapa mas? Harga 60.000 mas. Ini udah berapa hari burung mas? Wah lama ini sebelum aku pulang ini mas. Sudah lama mas. Tandonan lama ya? Iya. Emang hanya satu ekor? Satu ekor. Yang gunungnya ada? Yang gunungnya lagi kosong. Ini yang dikeluarin ada burung kolibri ninja lagi mas? Iya mas. Ini mana? Ini agak blorok ya? Iya, kepala putih, sayapnya ada bloroknya ya mas ya. Ini harganya berapa mas ya? Harganya sama mas, 400 mas. 400.000? 400.000 ya. Disamain tapi udah gacoran? Gacor, jadi hitam malah yang ini mas. Iya, ini dadanya hitam tuh. Blorok lagi ya? Iya. Bonus blorok. Iya. Ini kadang ada yang pernah bilang katanya faktor pakan tapi iya bener emang faktor pakan ya. Iya kadang kalau mabung hilang tapi kalau makannya diganti bisa blorok lagi bisa. Oke. Yang dikeluarin mas ini ada cucak jenggot Jawa ya. Nah mas ini burung udah jadi ya. Ini burung gacoran mas. Stok aku ada dua mas. Ini baru bawa dari kampung atau? Iya benar. Harganya berapa nih? Harganya 7,5 mas. Yang satu bondol mas. Tapi bergaransi gacor ini? Gacor, garansi mas yang ini. Ini yang satu bondol di jalan atau gimana? Bondol di kerdus mas. Oh ini yang bondolnya ya? Iya. Wah ini prosesnya lama lagi mas nih. Ya lumayan sih mas. Cuman emang resikonya kalau beli jenggot kayak gitu ya. Ataupun kadang cucak hijau pun kayak gitu mas. Betul. Ya. Nah ini dikeluarin ada burung cimplek gunung mas ya. Iya mas. Ini jadi untuk teman-teman yang pengen lihat screenshot ini, saya udah ngeliat sendiri gacor banget ya mas ya. Ya gacor banget, yang ini yang gacor bonus ngeband mas ya. Ya. Ini harganya berapa sih? Kalau yang ini tak kasih harga 500 mas, kalau yang lain tak kasih harga 3,5 selain yang ini ya. Ini jadi untuk teman-teman pokoknya saya jamin bahwa burung ini udah ngeband, saya udah jamin ngeband mas. Cuma kalau yang harga 3,5 suara standar semua. Cuma namanya stok ada 5 ekor yang suara standar ya. Cuma namanya burung ya di situ mas. Paling adaptasi lah ya. Ini berikutnya sebelahnya ada Cimah mas. Burung ini gimana mas sepiknya? Cimah ini biru masih gacoran mas ya. Cuma di sini 3 hari belum kebantu mas. Tapi tak jamin mas ya. Jamin gacor? Tak jamin gacor, stok ada 3 mas aku mas. Harganya berapa sih? Harganya tak kasih harga 185 mas. Ini burja atau full set? Burja mas. Ada 3 ekor ya? Ada 3 ekor stoknya ya. Sekarang ke bagian dalam atas mas. Ini ada burung terucuk nih. Burung jadi atau masih bahan mas? Burung jadi mas, gacor apa namanya ropelan mas? Ropelan, iya. Harganya? Harganya berapa ya mas ya? Kalau yang itu tak kasih harga 200 mas, tapi yang beda yang ini ya. Tapi jaminan ini udah ropel. Jaminan ropel ya, ada 1, 2 di atas ada 1, ada 3 mas ya? Ada 3. Cuma harganya beda belanjanya yang ini doang. Yang ini? Iya yang ini. Misal bedanya ini gede banget loh. Iya gede banget. Super banget ya. Enak ini. Ini yang ini harga berapa nih? Kalau yang ini harganya 2,5 mas. Tapi jaminan udah ropel ya? Jaminan ropel mas ya. Karena ini bawa dari kampung, jadi emang di kampung udah rawatan banget mas. Iya benar. Itu super banget ya. Selain lagi mas, yang dikeluarin ada burung ciblek apa nih? Ini yang kristal murni mas ya. Ori kristal. Ori kristal. Ini jantan apa tidak? Jantan, burung mapan ya. Udah deker kalau mau buat
apa pejantan juga siap. Oh, mau diternak udah oke. Okay. Atau mau bermasteran juga ada siap. Ini harganya berapa, Mas? Kita kasih harga 6,5 Mas ini, Mas. Burja full set? Burja. Kalau mau full set tinggal nambahin kepek gampang. Gini, Mas, ini kan pas lagi enggak bunyi ya. Hmm. Tapi bergaransi sama burung kacor. Garansi Mas kalau yang ini, Mas ya. Oke. Okay. Ini stok ada? Stok ada satu doang. Jadi enggak ada pindah lain ya. Hmm. Oke, Mas. Ini untuk briefnya kayak cukup ya? Iya. Sama wakili teman-teman kicauan Mas, harganya udah dapat masih nego. Ada rata-rata masih nego, Mas. Masih nego. Heeh. Jadi lebih lengkap tinggal datang ke sini aja, Mas ya. Bener. Nih, terima kasih banyak, Mas ya. Iya, sama-sama, Mas. Mudah-mudahan kias Pak Dayadi semakin jaya. Amin, amin, Mas. Terus semakin banyak pelanggan. Iya. Oke, teman-teman. Tadi brief harga burung di kias Pak Dayadi yang berada di Pasar Burung Pramuka Lantai Dasar. Sekiranya cukup untuk lebih lengkap tinggal di kontak kontaknya. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa di-subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.